Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase didemo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Ambon. Dalam orasinya, pendemo menyatakan Sekretaris Kota Ambon harus bertanggung jawab dugaan korupsi APBD tahun 2022. Diungkapkan, Agus Ririmase terindikasi terlibat praktik dugaan korupsi setelah adanya temuan BPK tahun 2022 atas APBD Kota Ambon. Temuan BPK itu senilai 33 miliar. Mereka meminta aparat penegak hukum dapat memproses temuan BPK tersebut sehingga negara tidak dirugikan atas dugaan korupsi. Selain itu, pendemo juga meminta pemerintah Kota Ambon melalui penjabat wali kota untuk memberikan sanksi tegas terhadap Sekretaris Kota Ambon yang telah melakukan dugaan korupsi. Merupakan suri tauladan contoh bagi pemimpin-pemimpin APBD yang ada di Kota Ambon, saudara-saudara sekalian. Ketika seorang pemimpin melakukan tindakan yang kemudian jauh dan melenceng daripada kebenaran, maka sudah barang tentu masyarakat seluruh yang ada di Kota Ambon akan meniru. Demonstrasi puluhan mahasiswa mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Usai melakukan orasi, puluhan mahasiswa ini langsung meninggalkan Balai Kota Ambon dengan tertib. Panitia Tahitan Riton Makassar melaporkan.